Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Jumat, 20 Mei 2022. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang sudah disetujui Jokowi, tarif listrik untuk orang kaya bakal naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sebagai bentuk keadilan, pemerintah akan menaikkan tarif listrik untuk orang kaya dan tidak menaikkan tarif listrik untuk pelanggan kelas bawah. Rencana ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden sidang kabinet sudah menyetujui beban kelompok rumah tangga yang mampu dipresentasikan untuk fiskal langganan listrik di atas 3.000 VA. Diperbolehkan ada kenaikan harga, kata dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta Kamis 19 Mei. Kenaikan tarif listrik untuk orang kaya diizinkan agar beban APBN berkurang. Kebijakan ini juga dibuat untuk melindungi masyarakat tidak mampu dan merespon makin tingginya harga komoditas energi dunia. Tarifnya dinaikkan supaya beban APBN tidak terlalu besar. Dan di saat yang sama, masyarakat kelas bawah terlindungi dari kenaikan tarif listrik. Tarif listrik hanya segmen 3.000 VA ke atas yang boleh naik, tuturnya. Pemerintah pada tahun ini telah menambah subsidi listrik sebesar 3,1 triliun dari sebelumnya 56,5 triliun menjadi 59,6 triliun. Lalu ada juga tambahan untuk kompensasi listrik sebesar 21,4 triliun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.